Yow, sebelum kalian lanjut ke videonya, gua bakal ngasih info ya. Kalau misalnya ada yang nanyain, "Bang, giveaway bang, atau bang, giveaway kapan bang?" Kalian subscribe dulu aja channel ini. Kalau yang udah subscribe, bisa di-share, bisa di-like videonya. Pokoknya biar tembusin 1000 subscriber dulu, karena di 1000 subscriber channel Aryan Black bakal ngadain giveaway, yaitu Ultra Arc Ultraman Zero. Ini anak anak emasnya Suburaya ya. Nih, ini by the way Ultra Arc Ultraman Zero-nya versi 2 ya. Tuh, dapat efek ini nih. Oke. Langsung lanjut aja ke videonya, enjoy. Halo cuy, balik lagi sama gua, dan kali ini gua bakal unboxing lagi ya. Dan gua bakal unboxing kali ini adalah DX Fusoken Hayate. Kebalik, Fusoken Hayate. Anjay, ini salah satu item henshin punya si Kamen Rider Kenzan ya. Bisa dilihat, ini depannya kayak gini. Sebelah kirinya ini ada dua pedang ya, dia jadi dua, satu, dan bisa jadi shuriken. Itu kayak senjatanya Lubu di Dinasti Warrior 6 atau 5 gitu. Pokoknya dua pedang jadi satu. Ini ada Kamen Rider Kenzan dan Fusoken Hayate-nya. Lihat, ini belakangnya kayak gini aja. Bisa dipakai ke Seiken Sword Draper juga ya, makanya ini gua sediain Seiken Sword Draper juga. Atasnya gini aja. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita buka ya. Manualnya nih, oh. Manual tuh penting cuy di channel gua mah cuy. Kan ntar manualnya gua bakal foto aja ya, kalau kalian mau tahu, gua simpen dulu ke pinggir ya. Nah, untuk isiannya nggak ada apa-apa lagi ya. Dia kayak cuma dapat manual. Ini Wonder Rider book-nya. Sarutobi Ninja. Dan tentu Fusoken Hayate-nya ya. Tuh, ini kalau ntar aja kita bahas detailnya di bagian berikutnya aja. Kita langsung aja ke bagian berikutnya sekalian. Tes suara, kuy! Oke, di depan kalian udah ada DX Fusoken Hayate dan Sarutobi Ninja dan Wonder Rider Book. Sebelum kita tes suara, kita cek detailnya dulu ya. Kalau menurut gue sih ini kayak DX Dogoken Gekido yang bakal minim sekali fitur. Bisa dilihat. Oh, dia ada ini juga nih ya. Nih, pencet-pencetan kalau misalnya bunyi, dia bisa di-stop. Tuh. Oke. Bunyinya dia dari trigger ini. Dan kalau misalnya ini yang digeser nih, set. Tuh, dia bisa jadi mode shuriken. Jelas gak sih? Tuh, kayak gini kurang lebih ya. Ini kayak senjata Lubu Dynasty Warrior banget anjir. Nah, kalau buat ini juga, ininya harus ditekan lagi biar set, karena dia mekanismenya tuh. Tuh ya. Oke. Nitoryu berarti dua pedang. Tuh, Itoryu. Itoryu satu pedang. Nih. Suaranya kayak gini. Kalau misalnya ini kayak sama aja ya. Gak beda jauh. Tuh, ininya nggak ada lampu ya. Speakernya di sini. Sayang banget ini nggak ada lampunya. Kalau ininya ujung-ujungnya biasa karet. Karena DX namanya juga. Ini buat nge-scan bukunya. Oke, sekarang kita bakal cek si Sarutobi Ninja dan Wonder Rider Book. Ini by the way nggak kebalik ya. Gue kira ini kebalik kok, ini ninjanya malah gini gitu kan. Namanya ninja ini gelantungan sih. Tuh, ininya dia scalpnya di bawah kan. Kecuali kalau misalnya posisi gini scalpnya nggak ngambang, berarti gambarnya kebalik.
Ini kayaknya tulisan Saru Tobi Ninja dan Wonder Rider Book. Ini buat slot kanan, tangan kiri, karena dia masuknya Monogatari atau dongeng. Sebenarnya legenda di Jepang sih. Oh iya, buat baterainya. Nah, si Pusoken Hayate ini baterainya kayak gini ya. Nih, gue bakal buka nih. Tuh, baterainya baterai jam. 2 biji. Oke. Sembunyi. Nah, balik lagi ke si Sarutobi Ninja dan Wonder Rider Book. Kita buka nih halaman awalnya kayak gini. Ini ponelgi-ponelgi biasa seperti biasa. Logonya Shuriken. Oke. Kita coba buka halaman keduanya. Nah. Ini sih kayak tangan Cyclone Joker anjir. Bener kayak yang di Facebook-Facebook meme-meme gitu pada ngebikin ini double, Commander double Cyclone Joker. Cuma beda-beda ini kayak ada cincinnya gitu ya. Oke. Coba kita iseng buka ini juga deh. Biar nge-reviewnya ini tuh ini sama dua juga. Kita langsung coba buat Henshin si Sarutobi Ninja Den ya. Si Kamen Rider Kenzan. Ini alatnya Kamen Rider Kenzan, Wonder Rider Book-nya Sarutobi Ninja Den ya. Jangan ketuker. Kamen Rider Kenzan dan pedangnya Pusoken Hayate, oke. Oke, tadi bisa didengar satu pedang. Shuriken, dua pedang nih, Toryu, Pusoken, Hayate. Ntar gua coba bakal cari subtitle ya. Buat ditambahin ke video. Doain aja. Henshinnya gitu aja. Kita coba kita tes suaranya. Suaranya enggak gue ngerasanya nggak ada beda, malah bukan nggak jauh beda. Tadi gue mau bilang nggak jauh beda, tapi malah nggak ada bedanya ya. Mungkin kayak si Dogo Kengekido kali ya, suaranya minim banget. Nih, ininya juga nggak ada elektriknya ya. Bayangin aja pedang setipis gini mau pasangin baterai kemana cuy. Bisa sih baterai jam gitu di sini, kalau misalnya ada. Cuman jadinya nih. Tuh. Kayak ngerasa nggak sih kayak ada suara dua tebasan gitu? Oke, kita langsung coba Hisatsunya ya. Hisatsunya kalau nggak salah ininya di ini. Nih, di sini nih. Oke, itu ada tonjolan-tonjolan gitu. Kita langsung coba Hisatsunya. Coba kita coba 3 kali. Oke, kayaknya mirip-mirip Dogoken Gekido ya. Kalau si Dogoken Gekido kan dogo dogo gitu-gitu doang kan bedanya jumlahnya. Kalau ini kayak nin ninin kayak gitu doang ya. Kayaknya suaranya itu aja. Suaranya itu aja sih. Oh, ini buat nge-trigger si Nitoryu atau ininya ya. Tuh. Tuh.
Oke, kayaknya gitu aja untuk suara-suara di DX Fusoken Hayate. Henshin itemnya si Kamen Rider Kenzan. Kita bakal lanjut ke bagian berikutnya. Kuy. Oke, di sini udah ada Second Sword Draper dengan Kaiken Reka ya. Gue bakal coba Henshin si Sarutobi Ninja Den. Belum dinyalain anjir Kaiken Rekanya. Seru tuh bisa suke dan suaranya juga itu kayak dikit banget ya. Kita coba scan di ininya. Oke, untuk review si Fusoken Hayate dan Sarutobi Ninja dan Wonder Rider Book, segitu aja. Dan suara-suaranya udah gue pasangin ke Second Sword Draper juga ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Kuy. Alas ya, boy. Oke, gimana nih menurut kalian DX Fusoken Hayate-nya alat berubah dari kamera dari Kenzan ya? Kalau menurut gue sih ini kayak, kalau ibarat HP tuh ini kayak kentang cuy. Suara dikit. Ininya gak ada lampunya nih. Emang keren sih punya dua mode, tapi ya itu suaranya dikit ya. Ini kurang menurut gua kayak apa sih, cuman kalau buat si Second Sword Draper ini lumayan gede ya, sama kayak si Dogoken Gekido, dan variasi Hisatsu-nya juga dikit. Agak sayang banget sih istilahnya. Ya maklum sih, cuman bukan rider utama kan dia ya, bukan tiga rider utama itu. Di luar itu fan-fan aja, kalau buat fans Kamen Rider Saber wajib banget sih ini buat di koleksi biar ngelengkapin rider-rider aja gitu, anjir. Oke cuy, segitu dulu videonya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada salah-salah subtitle atau apa gitu, yang gue lagi belajar sih gue bikin subtitle cuy, karena banyak komen juga, bang subtitle, bang bang subtitle dong. Oke, gue coba belajar nih, cuman gue susah banget nyari sumbernya. Kalau misalnya kalian tahu sumber-sumber subtitle-subtitle buat Kamen Rider Saber itu, komen aja, selain nonton filmnya ya. Cuman kan kalau filmnya kan ada yang di mix-mix gitu kan, gue belum tahu cuy. Gue baru nonton sampai episode 6 sih, best match-nya gitu. Kita ini aja ya, belajar dulu, learning by doing cuy. Maklum lah, gue modal HP doang anjir, gue nge-record kayak gini. Oke, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao. Oh iya, stay tune terus ya di channel Aryan Black, karena next bakal ada. Oke, ciao.